dan tracking, dan ini swab antigen yang gratis sehingga diharapkan masyarakat yang ada di NTT khususnya Kupang ini mengurangi risiko penularan dan mencegah berlanjutnya wabah COVID ini. Masyarakat lainnya yang sekiranya punya gejala batuk, pilek, demam, panas tinggi agar segera melapor. Kalau bisa datang ke rumah sakit, bisa dilayani rapid antigen. Kalaupun tidak bisa, mungkin bisa kontak Pak Babinsa atau Pak Babin Kamtibmas atau dari pihak kelurahan desa.